Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik selalu. Kembali lagi di channel Koga Kucing Gamer. Kali ini Koga akan melanjutkan game Godzilla 2014 lagi, teman-teman. Nah, terakhir Koga kan sudah sukses mengalahkan para kaiju dan juga kota itu. Kotanya pura-puranda, teman-teman. Terakhir kita main di stage berapa ya? Stage 6 ya? Oh, sekarang sudah masuk stage 7, teman-teman. Data collectednya Koga udah dapat 15. Kita sekarang punya satu area doang, jadi area 19. Kita langsung aja biar nggak kelamaan. Come on. Nah, kita sudah masuk, teman-teman. Ini dia Godzillanya sudah teriak-teriak tidak sabar menghancurkan kota ini. Wadaw, wadaw, wadaw. Ayo kita langsung aja. Wah, ada apa nih? Kita punya pergerakan di area yang Godzilla itu sih. Skenario ini tidak dapat ditemukan di buku panduan Godzilla Existence. Oh iya iya iya, yang nggak ada lah pak, buku panduan Komando Godzilla. Oke, langsung aja mak. Ah, nggak perlu kelamaan kayak gini tuh. Oh, apa nih? Combo attack Super X dan Super X 2. Waduh, ada combo attack segala. Combo panas kali ya, kayak McD gitu. Super X engage. Mana Super X nya? Itu mungkin robot kayak Mecha Godzilla kali ya? Mana Super X-nya? Keluarin, keluarin. Kok gak penasaran nih, Super X apaan sih? Sama Super X 2. Kita hancurin dulu aja deh. Mungkin keluarnya nanti. Masih malu-malu mah keluar itu. Super X will arrive 30 second. Oh, setengah menit lagi teman-teman. Sambil nunggu daripada nganggur, mari kita hancur-hancurkan kota ini ya. Wah, ini kita foto-foto dulu. Godzilla action. Siap. Wah, kan keren banget nih di fotonya nih. Oke, kita cari buat foto-foto lagi di mana titiknya. Udah dong. Nah, nih. Di balik situ ya. Oke, kita muter dulu. Muternya lama sekali ya Godzilla. Kegendutan ini Godzillanya. Dia dikit kenapa? Muter aja lama. Super X datang. Oke, mana Super X-nya? Oh ini, kapal mainan kayak gini. Masa kayak gitu mau ngelawan Godzilla sih? Bikin perkara, mana Super X? Siapa tuh nembakin tadi? Ada. Oh bukan, oh ini nih. Oh ini, Super X-nya bisa ngeluarin laser teman-teman. Aduh, aduh, aduh. Mainan kecil kayak gitu serangannya juga lumayan loh. Kita keluarin jurus rahasia. Sedur, hancur semua. Berkeping-keping. Lah, Super X-nya gak kena lagi. Oh, itu di belakangnya Koga itu. Super X 2 engage. Oh, ada Super X 2. Iya, tadi kan dibilangin ada dua kapal gitu kan. Koga kira itu kayak Mecha Godzilla robot gitu. Ternyata kapal kecil kayak gini. Ini kasih buntut. Lah, gua gak kena. Tidak kena, teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Lasernya menyakitkan ternyata. Kita kasih buntut lagi. Apa tampol? Kita kasih jurus laser aja. Nah, sudah berkurang. Tampol buntut nih, kena. Udah panik mbaknya tuh. Super X sudah terdamage. Wah, kan panik dianya. Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa nggak? Nih. Kena tampolan maut, teman-teman. Nih, kena laser juga. Pasrah aja lah. Ngapain sih lawan Godzilla sampai kayak gini tuh? Ini tuh yang dicari Godzilla tuh cuman generator. Jadi kayak apa itu tadi? Energi X itu loh. Kok gak lupa namanya? Super X2 sudah datang. Super X2 sudah datang. Mana Super X2? Wah, ini format Super X2. Mari kita bertarung. Berarti kok gak dikeroyok dua kapal ini? Nih, kok gak serang yang Super X2 aja deh. Tuh, sudah losing functionality. Jadi fungsinya itu udah pada rusak, teman-teman. Tinggal dikit lagi lah. Aduh, aduh. Nih, sekali lagi. Tampol buntut. Nah, hancur dianya. Sekarang kita tampol. Oh, apa lagi nih? Oh, ini yang senjata berat itu ya? Kok gak kalahin dulu aja deh. Ini juga ngerepotin ini. Ngeluarin rudal. Nih, nih. Aduh, aduh. Nih. Meledak gak? Lah, kok gak meledak? Gedungnya doang yang meledak. Aduh, suaranya keras banget lagi. Bentar, kok gak kecilin. Nah, ini. Oke, kita kalahin dulu. Aduh, ketutupan generator. Nih, hancur.
dikeroyokin orang berapa ini? Ini dah. Lagi, mau lagi. Enakan ditampol. Nih, koga laser. Loh, bisa menghindar kamu ya? Lincah juga ini ya. Nih. Tapi kalau tampolan dia enggak bisa enggak menghindar, teman-teman. Aduh. Widi. Wadah. Roketnya menyakiti sekali nih ya. Ini. Waduh, dihindari lagi, teman-teman. Koga coba lagi. Aduh. Serangannya sakit juga nih Super X2 ya. Bentar. Super X1-nya itu ya lumayan menyakiti. Sekarang Super X2-nya ini bikin perkara. Tampol lagi. Enak ditampol. Nih, lah enggak kena. Dia bisa menghindari, teman-teman. Gerakannya lincah sekali nih Super X2 nih. Bentar, Koga minggir-minggir dulu, jangan sampai kena roketnya tuh. Roketnya sakit loh. Minggir. Ini kena lagi ya. Udah gak bisa nyerang dia. Tuh, sudah losing functionality. Dia sudah tidak berfungsi lagi. Ini tampol. Godzilla sukanya nampolin pakai buntut. Lagi bang. Nih, makan bang. Wah, sip. Mbaknya sudah panik. Kita sekarang suruh ngapain ya? Oh iya, pastinya kita ngancurin generator. Tingginya Koga sudah 77 meter, lumayan. Kita sekarang foto-foto dulu. Gaya dikit bang, cie. Waduh. Ada jogetnya dikit-dikit lah. Iya. Oke, sekarang kita ngancurin generator. Ini. Mundur, ada shieldnya. Oke, sudah. Di sini tuh karakternya ada banyak gak sih? Koga kok ketemunya cuma dikit ya? Cuman siapa? Mothra, Gigan, apalagi ya? Oh, Mecha Godzilla. Sama siapa tuh yang kayak lumpur itu? Ya, itu Koga lupa lah namanya. Ada kaiju tuh modelnya kayak lumpur. Kayak siapa? Yang musuhnya Batman itu. Iya! Oke, oh kayak Clayface ya. Jadi ada kaiju tuh yang modelnya kayak Clayface, teman-teman. Jadi kayak apa ya, kayak tanah liat gitulah pokoknya. Koga lupa namanya. Oke, sekarang kita ngancurin yang terakhir. Kita foto-foto lagi sebelum kita ngancurin generator. Mana nih? Daerah mana nih? Nah, sekarang sekitar sini. Nah, gaya dikit dong Godzilla, keluarin jurusnya. Nih, laser. Wow, langsung 3 generator hancur loh. Oke, kita tinggal 2 lagi ya. Kita hancurin. Nah, kita selesaikan dengan cepat aja, teman-teman. Dor. Nah, wah tingginya Koga dikit lagi 78 nih. Lumayan. Generator offline. Oh, kurang satu lagi ya? Koga kira udah selesai. Udah, Koga hancurin dulu aja deh. 78 meter tingginya Koga. Sekarang kita ngancurkan generator terakhir. Ini, wah ditampol 3 langsung kena cuy. Gedungnya langsung hancur. Oke, tinggal 2 lagi, tinggal dikit lagi. Jurus. Ah, gak usah dijurus aja. Kita cakar-cakarin aja. Nah, udah selesai. Semua generator sudah hancur. All area are destroyed. Path of humanity. Apalagi nih? Koga dapat bronze trophy. Godzilla confirmed to be alive. Oh, aduh, prajuritnya pada meninggoy semua, teman-teman. This event has turned out to be far beyond my capability. Waduh, kasihan banget ya bapaknya. Jadi udah menyerah itu, teman-teman, untuk menghadapi Godzilla. Gila, Godzillanya OP banget ya. Bisa kuat banget kayak gitu. Mungkin kalau dilawan Ultraman bisa menang ya Ultramannya ya. Cuman di sini sayangnya nggak ada Ultraman, teman-teman. Wah, to be continued. Apa nih? Nah, udah selesai. Cuman gini doang. New record. Terus. Wah, kebuka King of Kaiju. Diorama mode. Kaiju Gate mode. Oh, udah tamat. Terus, ya kan udah tamat kan? Tinggal go ashore. Go ashore itu mulai dari awal lagi, teman-teman. Terus King Kaiju mode, ada evolution mode. Kita beli-beli dulu aja nih. Mumpung udah ada material. Kok yang kebuka cuma 3 doang sih? Yaudah lah, gak apa-apa. Kita upgrade. Ada front kick, ada side attack.
front kick itu nendang ke depan, set attack itu serangan ke samping, terus apa lagi, throw itu ngelempar ngelempar musuhnya kali ya. Udah nanti kok gak coba kalau pas misalnya musuh kaiju teman-teman. Kita lihat diorama di sini ada apa? Tidak ada apa-apa. Di bawah juga tidak ada apa-apa. Gimana cara dapatnya diorama sih? Terus Koga coba mainin King Kaiju dulu aja deh. Godzilla. Oke. Mungkin di sini kita bakal ngelawan para kaiju ya. Nah, inilah yang Koga maksud mirip kayak Clayface. Nih, Koga pernah ngelawan ini. Oke, kita nih apa namanya? Hidora. Kita cakar Hidora. Aduh. Kok gak ditampolin? Kok bikin perkara kamu? Kok bikin perkara? Kok gak mau nyerang ditampolin? Serudup. Jangan kasih ampun. Aduh. Ditimpa pakai badannya lagi. Ini kemampuannya apa ya monsternya nih? Sampaling ya nampol-nampolin biasa gitu ya. Bisa ngeluarin laser cuy. Tapi tidak kerasa. Kayak digelitikin doang. Serang terus, jangan kasih ampun. Aduh. Ditimpa pakai badan dong. Nih. Oh, tingginya sama ya? Sama kayak Godzilla-nya. Kok kan Godzilla-nya 80 meter. Nih, jurus. Nah, kejang-kejang kamu ya. Serodok lagi. Jangan kasih ampun. Pepet terus, Bang. Pepet terus. Aduh. Aduh. Ternyata kuat juga nih. Kasih laser aja. Nih. Aduh. Oh, dia bisa ngeluarin batu, teman-teman. Bisa nyeruduk juga dianya. Nih, kasih laser lagi. Ayo. Mau ngapain lo ya? Koga sekarang bisa nendang. Nih. Bisa nyakar, bisa nendang, bisa nyenampol. Ayo, mau ngapain? Nih. Ayo. Kayak berantemnya anak kecil aja ini. Jadi tampol-tampolan cakar-cakaran gitu ya. Oke, Koga menang. Sekarang kita bakal masuk ke stage 2. Di sini nanti ada berapa stage ya? Lawan mecha Godzilla, mamin. Ayo kita gelut lagi yo. Kemarin udah kalah, masih belum kapok. Nih, seruduk. Kan dia udah sempoyongan di seruduk doang mah. Jadi kita di sini tuh nggak perlu ngancurin generator ya. Enak. Nih. Iya, dor. Kok gak kayaknya kombonya nambah ya? Terakhirnya itu ada apa ya? Kayak ada tampolan ekornya juga. Tuh, cakar-cakar tampol ekor gitu kan. Sebelumnya kayaknya cuma cakar-cakar doang deh. Yaudahlah, gak tau lah. Pokoknya kita serang terus. Mecha Godzilla-nya. Kok gak diserang gak kerasa cuy. Ternyata lebih kuat sekarang kok gak. Nih, kok gak peluk dor. Oh gitu. Jadi kayak dilempar gitu ya terunya. Langsung jurus terakhir. Kita percepat saja teman-teman. Oke, kita menang lagi. Easy ya ternyata. Aku gak kira susah. Cuman butuh 2 menit doang buat ngelain itu. Wah, musuhnya Mothra. Mothra. Rane rasanya. Yo, gelot lagi. Nih, Mothra. Aduh. Wow. Waduh. Kok kayak gitu ya serangannya Mothra? Lebih bahaya loh. Kok gak kira kupu-kupu imut ini gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata berbahaya juga ini ya. Bocil ini, bocil bersayap ini. Waduh. Soalnya yang di King of Destruction mode itu motornya gampang, teman-teman. Ternyata di sini lumayan menggigit. Nih. Dah setengah. Nih, iya. Ini monsternya ini aja ya. Kalau kau gak lihat di Google itu banyak sih sebenarnya. Ada jaguar juga. Ada jaguar, terus ada monster yang kayak kadal itu. Mungkin kita harus unlock apa dulu gitu ya buat ngebuka semua monsternya. Soalnya kok gak main ini mulu yang keluar. Yaudahlah nanti dulu. Mungkin di gameplay selanjutnya. Ini kita nikmati dulu melawan para kaiju. Iya. Aduh. Kok gak kenapa nih? Kok joget-joget sendiri gitu sih? Kenapa woy? Godzilla-nya joget-joget woy. Nih. Nah, mau ngapain kamu? Ah, gampang banget. Loh. Kok kenapa ini? Kok tiba-tiba joget sendiri sih? Ya elah,
denger musik mungkin ya. Denger dangdutan itu kan. Joget lagi. Iya, ayo terus bang, joget bang. Jangan kasih ampun bang, jogetnya bang. Kalah kan. Aneh-aneh kayak. Oh enggak, masih belum. Nih, sekali tampol kau. Koga mendapatkan figur. Oh, mungkin nanti bisa kita nikmati ya figurnya. Oke, Koga menang. Butuh 3 menit. Tadi tuh kenapa ya? Motranya ngeluarin jurus gitu kok. Jadi Koganya joget-joget. Apa ini lagi? Ada ulat. Ada ulat di balik batu. Batunya hilang. Apa sih kok motra? Loh, kok motra lagi? Ini mungkin motra bocil kali ya? Oh, yang tadi tuh motra dewasa. Ini motra bocil. Ya emang kupu-kupu itu kan dari ulat gitu kan. Oke. Ah, bocil mau nantang-nantang. Sini, sini. Lah kok hilang bocilnya? Oh ini. Saking kecilnya tuh kan. Koga sekarang udah bisa nendang teman-teman. Jadi motra bocil ini ditendang-tendangin nih. Soalnya kalau serangan biasa kayaknya gak bisa ya. Soalnya dia pendek gitu kan. Tuh sama Godzilla-nya ditendang-tendang kayak gitu. Hasil dari evolusi nih. Dah. Mana sini. Waduh ketukupan asap lagi. Mana sih? Oh ini. Ya ampun gak kelihatan. Nih tendang. Waduh kayak nendang sepak bola aja. Kasian banget. Aneh-aneh sih bocil nantang-nantang. Wow tapi butuh 4 menit loh Koga ngalahinnya. Lumayan. Oke sekarang kita ngelawan Gigan. Bener kan namanya Gigan? Robot. Apa nih? Robot Godzilla. Ini mungkin kayak android gitu ya. Setengah orang. Setengah Godzilla, setengah robot gitu. Kalau mecha Godzilla itu kan kelihatan kalau robot beneran kan. Kalau ini kayaknya enggak deh. Ini kok gak banting nih. Oh jadi pembantingnya gitu doang. Kok gak kira bakal di smackdown gitu apa gimana. Nah banting. Aduh. Ini wow tambah kuat kok gak. Padahal tingginya sama loh. 80 meter kelas. Nih. Kasih laser dulu nih. Mundur. Kasih kesempatan, kasih nafas. Biar dia enggak panik, teman-teman. Sini, Bang. Jangan nangis, Bang. Nyantai. Kita gelut lagi, kasih laser. Bentar. Kasih laser nih. Sini, Bang. Kita kasih jarak dulu. Ini serodok, gak kena. Aduh. Wow, untung gak kena lasernya dia. Nih, kok gak peluk. Peluk kangen ya, Bang. Nih, kasih laser lagi. Gila, Godzilla-nya kuat banget, teman-teman. Enak banget ini pakai Godzilla. Ini kalau kau lihat di YouTube itu katanya bisa ngebuka burning Godzilla sama Godzilla 2014. Banyak lah yang bisa di-unlock. Lulu, apa ini? Wah, ada gaiju baru lagi, teman-teman. Kita mungkin bisa nge-unlock ini ya. King Ghidorah. Raja Ghidorah. Oke, kita kalahin. Ini kayaknya sangar ini. Kayaknya kuat sekali nih. Sini, Bang. Koga nggak main-main loh kalau ngelawan raja, tuh kan. Tuh kan, Koga joget-joget lagi, kan. Sebenarnya mereka tuh ngeluarin jurus apa sih? Kok bisa joget-joget Godzilla-nya? Ini. Aduh. Lebih gahar nih kayaknya. Tuh kan. Koga nyerang. Darahnya berkurang sedikit dianya. Nih. Kasih perutnya aja. Biar dia mulus-mulus. Nih, kasih laser. Mundur dulu. Jaga jarak. Bentar. Loh, bisa terbang dianya. Aduh. Mengapain, Bang? Kelewatan, Bang. Kita muternya sama-sama lama ya. Aduh, sama-sama gendutnya tuh kan. Perutnya pada buncit. Godzilla sama Ghidorah itu. Ini. Kena. Oh, kan serang perutnya aja. Kalau serang kepalanya bingung juga. Mau nyerang kepala yang mana? Ada 3. Oke, serang perutnya aja. Kalau perutnya kan cuma 1 doang. Serodok terus. Jangan kasih ampun, Bang. Peluk lagi. Peluk mesra. Dor. Ini kasih laser. Ya namanya doang King. Tapi kemampuan cemen. Kemampuan cemen teman-teman. Gak ada rasa. Gak ada rasa ini. Tuh kan.
Aduh. Loh, ditendang Koga. Ya ampun, cemen banget. Koga kira kuat loh. Oke, sudah selesai King of Aiju. Oh, Koga dapat trofi lagi, teman-teman. Ini kan final stage. Koga dapat evolution material, finished in 10. Maksudnya apa tuh? Finished in 10. New record, finished in 8. Apa sih maksudnya? Nggak jelas. Oke, kita coba yang lainnya. Evolution mode, Koga dapat apa? 180 turn. 180 100. Bahasa Inggrisnya apa sih? 180 turn. Oke, kita coba yang lainnya. Apalagi ya? King Kaiju mode, kita bisa ganti apa enggak? Oh, masih belum. Tetap pakai Godzilla, teman-teman. Nanti Koga cari gimana caranya buat nge-unlock yang lainnya dah. Soalnya Koga penasaran tuh. Ada Godzilla Burning, terus Godzilla 2014. Apalagi ya, mungkin Shin Godzilla juga. Entahlah, nanti kita lihat aja, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian gameplay dari Godzilla kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer.